Mas, boleh diceritain soal album barunya Awas Jatuh Cinta? Kan lagi viral tuh di medsos. Awas Jatuh Cinta? Iya. Yeah. Jadi Awas Jatuh Cinta itu baru kita rilis 2 minggu. Album ini kan sekarang? Iya, 2 minggu lebih lah. Lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu lebih. Responnya sejauh ini album ini lah bagus. Masih trending di YouTube. Di bagian musik ya, kalau kemarin itu sempat trending nomor berapa? Kalau global sempat trending nomor 6. Nomor 5 topnya, oh nomor 5 topnya. Tapi kalau di musik dari hari pertama, dari hari ke-3 rilis dia nomor 1. Ya, dia nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3, pokoknya berputar di situ. Ya sejauh ini responnya baik, karena apalagi ini maksudnya, apalagi kebanyakan tuh gini, kebanyakan yang ngerilis lagu itu kebanyakan dia udah bikin video lirik duluan, baru bikin video klip gitu. Ya kan? Nah kalau kita tuh memang masih wajar kita, kita gak ancar-ancar bikin video lirik dulu. Misal 2 bulan sebelumnya bikin video lirik baru itu. Nah buat itu sih responnya sangat-sangat baik ya. Maksudnya dari platform digital, streaming itu perkembangannya sangat baik gitu. Masih naik terus, masih naik. Mas, itu kan ada beberapa lagu juga ya yang viral sampai katanya jadi tempat curhatannya para jomblo yang datang ke undangannya para mantan juga segala macam. Enggak, kita sih gini maksudnya. Kita sih kalau ditanya jujuran maksudnya kita sih enggak happy kalau dipakai buat karena gini, karena kebanyakan video yang dibuat itu kayak jadi ejek-ejekan gitu loh. Enggak ini kan ada video yang dia salaman sama mantannya, tiba-tiba dia cuci tangan gitu. Dia itu gua sama anak-anak sih sebenarnya lagu itu kan buat hal yang tidak baik ya. Kalau buat gua sama anak-anak, kalau lu mau datang ke mantanan terus lu kasih selamat, lu baik-baik, lu puterin lagunya sambil itu ya fine lah, lu dengan hati ikhlas ya. Tapi kalau buat yang kayak manis-manis terus ini kayak mau nggak mau salaman sama yang cowoknya gitu kan ya, lu buat apa bikin itu? Lu buat ngasih tahu kepada orang. Katanya dari pengalaman pribadi sendiri ya Mas, akhirnya tercipta lagu itulah. Ya sebenarnya balik lagi ya, kenapa kayak Asal Kau Bahagia viral, Harusnya Aku viral, baru-baru ini Awas Jatuh Cinta juga viral, karena memang relate sama kehidupan kita. Kayak Harusnya Aku bilang, hampir semua orang pernah ditinggalkan kan oleh orang yang masih dia sayang, yang tapi dia apa kayak harusnya gue yang sama dia bukan segala macam ya. Tapi kan balik lagi sebenarnya kan jodoh itu di tangan di atas. Kita kadang menangisi seseorang yang kita anggap bahwa ini gue tidak bisa hidup tanpa dia, padahal justru sebenarnya Tuhan Allah sedang bekerja buat menyiapkan kita yang jauh lebih baik daripada dia. Seperti itu. Salah satu contohnya saya juga, adik kita, Riza juga, ya kan menemukan mendapatkan sepasang istri, sepasang istri yang Miami. Maksudnya berani. Kasih tahu dong caranya. Oh, menjadi seorang sepasang suami istri yang bahagia. Aku gak ikut-ikut ya. Mas, sedikit tanggapannya soal lagunya masuk nominasi Billboard. Lagu apa? Yang masuk nominasi Billboard kan? Harusnya Aku. Iya. Harusnya. Oh, itu ya. Iya. Lagu udah lama itu. Udah. Oh ini ya yang apa? Most top karaoke. Iya. 5 tahun yang lalu udah. 6 tahun. Pergi pagi pulang pagi 2014. Oh iya, 6 tahun lalu. 5 tahun, 2014 ini 2019, 2020 sekarang 6 tahun Ya tanggapannya happy. Tapi sebelumnya pas pertama kali tahu masuk nominasi Billboard gitu Mas, gimana? Apakah nanti juga akan menyanyikan lagu dalam acaranya kesana? Oh, saya tidak tahu. Kita tahu tuh malah karena kayak gini, kayak mbak gini. Iya, ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu jadi pertanyaan pas interview kita nih. Iya, oh, kita tuh kalau misalnya dapat nominasi dari dulu. Iya, sebenarnya
dengan masuk sebagai nominasi itu udah happy banget. Apalagi kita disandingkan dengan nama-nama besar lah di nominasi. Siapa aja? Nama-nama besar. Ada Panca, bro. Iya. Ada Panca. Ada. Ada Panca. Siapa aja? Mbak tau nggak? Ada Anji. Anji ada. Iya ada. Mas Anji. Yes. Yang sering dibawain orang karaoke. Terus. Siapa? Dewa. Tuh, Panber sama Cakrak. Panber. Hah? Cakrakan. Panber. Cakrakan. Nama-nama besar semua. Masih kayak gitu. Jadi ya kita happy lah, happy bangga. Yeah. Terlebih lagi kan ini WhatsApp-nya mana, Pak? Terlebih lagi kan apa namanya? Cek WhatsApp ini. Terlebih lagi ini kan bisa dibilang Billboard pertama kali di Indonesia, apalagi di Asia gitu. Jadi ya happy. Oh tapi kita harusnya apa? Gue pikir sama kemarin ya. Mas, tapi disandingkan dengan orang-orang hebat, merasa jadi tersaingi nggak sih? Apa lebih kayak jadi patokan untuk berkarya lagi enggak, lebih baik ke depannya? Kalau kami ditanya siapa yang cocok untuk menang, ya Panbers lah pasti. Iya. Kami dukung Panbers. Karena dari zaman awal karaoke itu terbentuk sampai sekarang, pasti selalu ada lagu itu, bro. Ada Panbers. Perlu kekalungan deh. Pasti ada nyanyi. Sekarang tanya sama orang tua, kalau lu disuruh karaoke kita pasti nyanyi lagu Panbers daripada Amanda. Sebenarnya ini sih, bagi kami bukan hanya ngomongin masalah Billboard ini, maksudnya setiap award yang kami ada di nominasi, yang kami menang atau tidak menang, bagi kami adalah semua yang masuk nominasi dan seluruh musisi di Indonesia itulah pemenangnya. Gak ada yang, oh ini, wah dia menang, ini paling bagus, ini enggak. Sebenarnya ya voter aja yang memilih, kan keberuntungan aja itu. Kalau bagi yang diomongin kuat berkualitas, apa yang layak, semua musisi Indonesia itu layak untuk mendapatkan sebuah award. Tepuk tangan dulu. Mas, mungkin terakhir ini soal ini kan personilnya udah tinggal bertiga. Ada niatan cari personil baru nggak sih, Mas? Kita lebih niatan untuk mencari panggung yang lain sih. Sebenarnya makan dulu baru ngomong. Nggak dengerin lagunya Ibu Sud sih. Apa? Ibu Kasur. Makan jangan bersuara. Bukan itu. Ibu Sud atau Ibu Kasur ya? Personel baru. Banyak teman-teman media juga nanya itu. Armada sekarang personelnya 3-3 ya. Sebenarnya personel Armada itu tetap 5. Tetap Andit, Rizal, Mike, Endra, dan Rada. Nah, yang menjalankan Armada itu sekarang dia bisa bertahan terus karena kan ini Armada itu kan kalau bagi kami itu sudah kayak ada pusaka, sudah menjadi sebuah pusaka. Di bawah kami berlima itu ada banyak orang yang bekerja. Ada banyak orang yang menggantungkan nasib penghasilannya bukan nasib hidupnya, kalau hidup itu salah kan. Nasib penghasilannya itu buat membiayai urusan dapur, sekolah anaknya, susu anaknya, segala macam itu dari Armada. Nah, yang sekarang yang menjalankan tugas itu adalah kami bertiga. Yang dua lagi tidak aktif lagi buat membantu Armada ini tetap bisa stay di posisi itu. Tapi kalau ditanya personil Armada tinggal bertiga, enggak, berlima. Tapi ada niat nyari yang baru? Berarti sampai saat ini enggak, ke depannya nanti bakal tetap sampai mati tidak ada perubahan enggak sih? Mungkin Mas, dari sebelumnya berlima kan selalu ramai kemana-mana berlima, sekarang tinggal bertiga gitu. Enggak sih sebenarnya, kalau bohong lah kalau diomongin. Sebenarnya kalau perubahan sih enggak ada perubahan, tapi kalau suasana yang dirinduin ya pastilah, ya pastilah manusiawi lah namanya. Ya tapi kan maksudnya hidup kan harus terus jalan. Kita harus tetap bisa jalan terus, tetap harus bisa gimana caranya Armada bisa stay, karena di bawah-bawah kita yang saya bilang tadi juga ada pasukan Armada. Iya, tapi doain.
Karena sebenarnya hidup adalah perjuangan yang tak henti-henti. Kamu lewat. Gak ada sih. Kalau secara musikalitas sih gak ada yang signifikan. Karena kan kita mengerjakannya bersama-sama. Misalnya, kecuali misalnya nih Armada misalnya yang bikin lagunya hanya satu orang, terus tiba-tiba orang itu keluar mungkin ada. Maksudnya orang itu tidak aktif lagi, mungkin ada CCM. Tapi karena semuanya tercipta lagu, jadi tidak terlalu berasa sih. Tapi sampai saat ini komunikasi saling support sama masing-masing. Kita masih sering teleponan. Gua kemarin baru kenal dari kemarin teleponan hampir sejam atau dua jam gitu. Ngobrolnya ngobrol bukan masalah kerja, ngobrol antar teman aja ngobrol antar saudara. Masih nanya gimana? Ininya bagus masih apa? Armada itu gitu. Masih seperti biasa. Hanya dia tidak lagi menjalankan kewajibannya di Armada. Bukankah seperti itu? Ya bukan. Lebih ini juga, maksudnya itu ini juga memang melepaskan kegiatan dia bermusik. Udah, gitu kan? Namanya orang kalau udah melepaskan kegiatan dia di suatu bidang kan sudah keputusannya dan kita harus menghormati dan menghargai. Bukan berarti kita nggak bertengkar, kita nggak ini kok. Kita masih berhubungan baik, berkomunikasi. Mungkin tanggung jawabnya sekarang diserahkan ke kamu. Mas, mungkin terakhir harapannya buat teman-teman yang udah keluar dan sekarang tinggal bertiga, harapannya ke depannya seperti apa? Harapan kita cuma tiga sih. Jaya. Oke. Jangan lupa masukkan.